My Milk Indonesia adalah usaha mikro kecil di Purworejo yang dimiliki oleh Saiful Akmal dan Dewi Oktavia. Usaha ini bergerak di bidang kuliner, khususnya minuman yang berbahan dasar susu murni. My Milk yang berdiri sejak awal 2019 tersebut awalnya hanya ada satu di depan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Namun seiring dengan berjalannya waktu, My Milk kini buka cabang di Kelurahan Sindurjan Purworejo. Selain menjual susu kemasan dengan berbagai rasa, kini My Milk juga menyediakan susu murni dalam kemasan 500 mg dengan harga Rp10.000. Uniknya, dalam acara Grand Opening yang digelar pada hari Rabu 17 Juni 2020, My Milk menjual 50 cup susu hanya ditukar dengan doa dari pembeli. Pelayanan tersebut dilakukan sejak pukul 10 waktu Indonesia bagian barat pagi. Tak butuh waktu lama, para pembeli yang datang cukup membludak. Hanya membutuhkan waktu 1 jam, 50 cup susu tadi sudah ludes semua. Ada apa sih, Mbak? Ini ada bagi-bagi minuman gratis, Mas. Oh ya. Minuman apa, Mbak? My Milk. Ini Mbak sebagai pelanggan atau bagaimana? Iya, dari pelanggan. Karena ini mumpung gratis, bareng-bareng sama temen habis dari kampus terus ke sini. Gratisnya itu ada syaratnya atau gimana, Mbak? Syaratnya kita cuma bacain doa buat si usaha My Milk ini. Oh. Menurut Mbak dengan seperti ini bagaimana, Mbak? Ada apa? Inisiatif ya usaha enggak usah ada ini. Ya, menurut saya bagus, baik. Masyarakat dapat menikmati susu murni hanya dengan berdoa, karena mendoakan sesama muslim merupakan perbuatan terpuji atau sangat baik. Barang siapa yang mendoakan sesama umat muslim, maka doa itu juga akan kembali kepadanya. Ya, jadi My Milk ini adalah minuman susu sapi murni, pionir minuman susu sapi murni di Purworejo. Jadi ini adalah berbahan dasar susu sapi murni yang dipasteurisasi dengan cara yang tepat dan SOP yang benar, maka menghasilkan minuman susu yang berkualitas. Oh gitu, ya. Mas, untuk hari ini apa yang dilakukan, Mas? Oh ya, jadi hari ini kita opening, Mas, di cabang Sindurjan ini. Kenapa sih openingnya kita pakai sodako? Gak tahu kenapa sih, dari dulu waktu kita membuka usaha ini di tahun 2019, tepatnya bulan Maret, kita juga mengadakan sodako buat My Milk buka pertama di Blausan. Makanya dari itu kita lama-lama tertarik. Jadi setiap kita buka, kita mengusahakan kita bisa sodako atau bersihnya. Ya, oke, kenapa kita membuka di Sindurjan ini? Karena kita ingin memperluas usaha kita untuk menyusukan rakyat Purworejo agar lebih sehat. Karena susu My Milk disusuku untuk masa depanmu. Mana, Mas? Kenapa sih pakai sodako? Gak tau kenapa sih, sodako itu asik. Apalagi kalau doanya itu pakai Fatihah. Makin mantap, bro. Dari Purworejo, Maestian Disanjaya, Bagelen Channel, melaporkan.